Deng 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 deng. Wow, ada dua lantai di sini nih teman-teman ya. Musola ini juga dibakar oleh warga pada tahun 1990. Sudah lebih dari hampir 20 tahun diterbengkalaikan, dibakar, dihancurkan oleh warga di zaman moneter tahun 1998 ya. Dikarenakan warganya tidak suka sama orang Cina ya. Makanya si mesan ini dibakar dan pabrik itu ditutup total ya. Itu info yang saya dapat. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lope Studio. Miss. Wow, tong yo. Jadi kali ini saya lagi berada di sekitaran Kabupaten Majalengka teman-teman ya. Tepatnya di salah satu mesan bekas pabrik genteng Majalengka ya teman-teman ya. Wow. Oke, jadi mesan ini sudah lama ditinggalkan ya. Sekitar tahun 1998 itu pernah dibakar oleh warga karena memang ya pokoknya nanti saya jelasin di pas vlog nanti ya teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Yuk, kita review. Wow, ada dua lantai di sini nih teman-teman ya. Ada beberapa kamar yang ditinggalkan. Oke, nanti kita akan review satu-satu seperti apa kondisi setelah sekian lama ditinggalkan. Dan hampir 20 tahun terbengkalai. Oke, samping kanan kiri saya itu cuman pepohonan-pepohonan yang tinggi aja teman-teman ya. Dan sebentar teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada beberapa kamar nih teman-teman ya. Dan ini kamar pertama nih, ruangan pertama. Jadi saking lamanya ditinggalkan, jadi tempat ini dijadikan ecek-ecek oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan anak-anak muda seperti itu ya teman-teman ya. Wow, keren. Sip, dan banyak tulisan di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke bagian sini nih. Oke. Ini seperti musola ya, teman-teman ya. Wow, keren. Musola yang sudah terbengkalai dan saya harus lebih berhati-hati lagi takutnya ada black snake nih, teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wow, musola men yang terbengkalai dan tempat imamnya juga sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput yang tinggi teman juga ya teman-teman ya. Oke, terima kasih juga buat Putra Sunda ya yang sudah merekomendasiin tempat ini ya. Semoga rezekinya ditambahkan dan bagi kalian juga silahkan yang penasaran dengan Putra Sunda silahkan mampir ke channelnya ya. Di situ kalian bakal menemuin vlog-vlog dia yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Wow, itu gentengnya sudah copot nih teman-teman ya. Keren. Oke, kita naik, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Oke, tadi kata Bang Randy, dia selaku orang sini juga mengatakan bahwa musola ini juga dibakar oleh warga pada tahun 1998 ya. Wow, keren ya. Di zaman krisis moneter zaman dahulu, sepertinya kalau tahun 98 itu zaman krisis moneter di mana orang-orang mengeluh, di mana orang-orang serba kekurangan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Wow, keren asli sumpah. Enak nih kalau misalnya live streaming ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah tangga menuju ke lantai 2 tadi ya. Nanti sebelum ke atas kita review dulu bagian sini nih teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, banyak sekali tulisan-tulisan anak muda di sini ya teman-teman ya. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada apa-apa nih di sini teman-teman ya. Yang tersisa cuma cicak yang lagi berjalan aja teman-teman ya. Wow, keren.
kita langsung masuk saja ya. Wah, ini tangganya alhamdulillah terbuat dari keramik ya, jadi mungkin agak kuat juga ya. Oke, kita naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, 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 deng. Wow, keren man. Wow. Oke. Jadi bangunan ini adalah mesan bekas pabrik genteng Gajah Mada ya teman-teman ya. Namanya itu Gajah Mada di tahun 90-an ya teman-teman ya. Karena sebentar teman-teman ya. Wow, keren ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pabrik genteng Gajah Mada, bekas mesan pabrik genteng Gajah Mada di Majalengka, tepatnya di Jatiwangi ya teman-teman ya. Wow, jadi ini tuh pernah dibakar di sama warga di tahun 1998 karena yang punya pabrik genteng Gajah Mada ini adalah orang Cina ya teman-teman ya. Karena warga di sini tidak menyukai sama orang-orang Cina, makanya si mesan ini dibakar dan pabrik itu ditutup total ya teman-teman ya. Wow, keren. Dan di sini ada tiker dan ada juga kartu-kartu domino seperti itu ya teman-teman ya. Keren. Oke, ada gantungan baju juga ya. Karena kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Tidak ada apa-apa sih di sini ya. Yang tersisa cuman assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersisa cuman sampah-sampah kayak gini yang ditinggalkan pemiliknya pada zaman dahulu ya, teman-teman ya. Wow, keren. Saya belum menemukan WC ya atau tempat modal ya, teman-teman ya. Keren, man. Oke, memang zaman moneter itu zaman paceklik di mana orang-orang diuji, orang-orang disengsarakan ya, teman-teman ya. Dan sepertinya ini ada ruangan lagi nih, teman-teman ya. Tapi tidak ada. Mungkin ini mau dibangun tangga cuman karena tidak jadi keburu dibakar ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu ceritanya ya, teman-teman ya. Keren asli sumpah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren tempatnya. Cuman tidak, sudah tidak ada apa-apa nih teman-teman ya. Oke. Wow. Oke, jadi mesan ini atau pabrik dari Gajah Mada ini ya, pabrik genteng dari Gajah Mada ini sudah lebih dari hampir 20 tahun diterbengkalaikan, dibakar, dihancurkan oleh warga di zaman moneter tahun 1998 ya. Dikarenakan warganya tidak suka sama orang Cina ya. Itu info yang saya dapatkan dari teman saya. Assalamualaikum. Wow, keren sih. Oke, kayaknya sih saya tidak terlalu lama di sini ya teman-teman ya. Wow, keren. Wow. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini saja penelusuran saya di salah satu pabrik genteng, bekas mesan pabrik genteng Gajah Mada di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ya teman-teman ya. Bangunannya masih saya, kenapa tidak ada yang nempatin bangunan ini? Dan saya dengar cerita dari warung sebelah ya teman-teman ya, katanya di sini sering ada mitos nih teman-teman ya, mitos sering ada suara-suara atau tiba-tiba ada bayangan hitam muncul dari lantai warung itu ya teman-teman. Oke, itu hanya sebuah mitos ya teman-teman ya. Yang pasti niat saya kesini cuma pengen mengeksplor apa yang terjadi setelah rumah ini ditinggalkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih buat kalian yang sudah like dan komen ya.
Oke, terima kasih juga buat kalian yang sudah sholat. Semoga rezeki kalian ditambahkan. Saya, Opel Sudiro, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk kita balik. Wow, dong yo.